Calon presiden didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ganjar mengaku menemui Sri Sultan untuk meminta doa dan juga dukungan dalam Pilpres 2024. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berserta rombongan tiba di kantor Gubernur DIY Rabu sore dan langsung menuju ke Gedung Wilis Komplek Kepatihan untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Usai menjalani pertemuan, Ganjar berpamitan dan keluar dari Gedung Wilis dengan diantar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kepada wartawan, Ganjar mengaku meminta doa restu dan dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar juga meminta nasihat Sri Sultan terkait situasi dan kondisi bangsa. Dikeluarkan apa aja? Yo, tentang perkembangan bangsa negara. Saya akan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini yang perlu kita jaga kondisi kita. Intinya itu aja. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan pertemuannya dengan Ganjar merupakan pertemuan kenalan lama. Kalau itu kader partai loh, undang-undang loh, melarang gitu loh. Ya kan, ya Pak, Ganjar mau ketemu ya saya terima. Bahkan kenal sudah lama, ngobrol. Sultan menambahkan, Ganjar Pranowo merupakan capres pertama yang sowan kepadanya. Dari Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews, melaporkan.